untuk identitas korban pada saat itu adalah berinisial M, perempuan 16 tahun, alamat Kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat kejadian di kamar 421 di salah satu hotel yang ada di wilayah Kediri Kota ini. Untuk modus operandi, yaitu pelaku berpura-pura akan membayar jasa korban dengan harga yang sudah ditentukan oleh korban. Namun pelaku tidak mempunyai uang sehingga diminta korban, dan kemudian terjadilah kejadian tersebut. Barang bukti yang kami amankan yaitu yang pertama satu buah bantal warna putih, terdapat bercak darah, satu buah pisau dapur warna silver. Sampai saat ini kita sudah memeriksa saksi sebanyak 10 saksi terkait dengan kasus tersebut. Untuk identitas pelaku berinisial R, umur 22 tahun, alamat Desa Bairan Kulon, Kecamatan Pawan, Kabupaten Tuban. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 KUHP dan atau pasal tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya hukuman mati dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian. Jadi Pak Kapolres ya, Bos? Hah? Pisau. Jadi kemana-mana kamu udah bawa pisau. Pisau itu untuk apa? Hah? Jaga-jaga. Jaga-jaga apa ngancam? Kalau nggak punya uang ngancam. Kecil apa, Mas? Dan di belakang sampai kiri dan sampai kanannya sampai kiri nih. Baru pertama kali ya. Baru sekali. Oke, saya ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama deh.